Assalamualaikum geng. Welcome back to my YouTube channel AS3 channel geng. Okey, apa yang aku nak cakap hari ni geng? Alamak, mic lagi geng. Apa yang aku nak cakap hari ni aku nak buat content. Dan sebelum tu pada korang yang boleh tengok short film last iaitu Zombie Tak Puasa, korang boleh tengok sekarang. Like, share, subscribe seperti biasa. Okey, untuk content kali ni aku nak buat challenge geng, iaitu apa dia? Aku nak minum kali ni, challenge minum air kotak, apa dia? Air kotak Dutch Lady dan Marigold geng. Yes, Dutch Lady dan Marigold. Apa yang aku nak buat? Aku nak gabungkan air ni dalam satu jug dan aku minum. Kita nak tengok apa rasa dia geng apabila air Dutch Lady dan juga air Marigold dicampurkan. Jadi, kena tengok apa jadi. Let's start geng. Jadi geng, ini dia geng tempat aku untuk konten kali ni macam biasa di studio AS3 channel ni. Sebab apa geng? Sebab dalam bilik aku tu aku dah clear kan? Cuma sempit sikit lah tapi nak buat konten-konten minum-minum macam ni. Okay? Jadi ini dia geng, Zaz. Di sebelah kiri saya adalah jenama Dutch Lady. Dan di sebelah kanan saya adalah jenama Marigold geng. Ini jug dan ini cawan saya. Jadi inilah dia ni geng, semua airnya. Inilah saya akan campurkan ke dalam jug ni untuk saya minum geng. Kita nak tengok rasa dia kekal sama ataupun lain. Kita nak tengok kekal sama ataupun lain bila kita campurkan. Baik, kita start untuk masukkan dulu air Dutch Lady. Geng, kita masukkan susu dulu. Okay, kita menggunakan satu straw je. Saya dah selesai masukkan air kotak jenis jenis Dutch Lady punya, iaitu susu, coklat dan juga strawberry geng. Okey, sekarang kita nak pergi kepada air kotak yang berjenama Marigold geng. Kita akan mulakan dengan susu dulu. Kita akan cucuk. Okey, kita akan cucuk. Okey, jadi kita bubuh sekarang geng. Masukkan kesemua air kotak tadi, baik pun jenama Dutch Lady, baik pun jenama Marigold. Semua dah, susu, coklat, strawberry, kesemuanya dah. Jenama Marigold dan Dutch Lady dalam eh. Okey, jadi saya dah masukkan semua dalam ni. Banyak ni geng. Kalau korang beli 3 kotak, saya goncang dulu geng. Bagi dia sebati kan, bagi dia sebati. Okey, ini dia jadinya geng. Air dia jadi warna ni. Coklat. Coklat geng, coklat. Okey. Jadi masa saya untuk minum geng. Korang rasa apa rasa dia geng? Mari kita rasa. Let's start. Cawan. Saya minum eh. Okey, ini dia air dia tadi. Kalau tak nampak memang jelas gila. Okey. Saya akan minum geng. I love you. Okay, jadi kan saya akan minum. Okay geng, rasa dia tu macam rasa yap. Rasa lebih pada rasa strawberry dengan coklat yang lebih. Cuma dia tak memualkan. Cuma rasa macam berkrim. Berkrim setelah kita campurkan jenama Marigold dan jenama Dutch Lady tadi. Saya rasa mungkin ada yang Dutch Lady pekat, ada yang Marigold dia punya tak pekat mungkin. Ataupun sebaliknya. Rasa dia memang sedap, tapi rasa yang lebih menyerlah adalah rasa strawberry dan juga coklat. Susu kurang. Tu sebab dia jadi macam berkrim geng. Rasa macam berkrim, macam itulah berkrim. Strawberry, coklat dan susu. Susu tu membuatkan jadi berkrim. Yang lebih menonjol adalah strawberry geng. Sebab rasa dia lebih. Kalau korang minum, korang akan rasa strawberry dulu, coklat and then barulah susu geng. Jadi geng, itulah konten saya hari ni adalah challenge minum air kotak susu Dutch Lady tambah Marigold. Jadi
Jawapannya memang sedap, geng. Tak ada boleh muntah ke, tak ada boleh cirit ke, tak ada. Sebab saya dah campurkan jenama Nestledi dengan Marigold. Kedua-duanya sama rasa. Cuma rasa yang lebih menonjol rasa strawberry, coklat and then susu, geng. Jadi, itu sahaja, geng. Seperti biasa, tengok video saya. Last video untuk konten adalah video ini ditaja oleh Feminist Bandel dan Kaki Bandel, geng. Jadi, korang boleh pergi ke IG diorang untuk korang pilih. Macam biasa, tagline dia, search, see, confirm, buy. Buy tu belilah, bukan buy. Buy. Search, see, confirm, buy. Okay, punya tagline, geng. Korang boleh pergi ke IG diorang lah. Contohnya Kaki Bandel, kan? Okay, korang boleh pergi ke IG diorang. Ini dia, geng. Kaki Bandel. Macam-macam baju ada kat sini, geng. Korang boleh pergi tengok. Korang boleh pergi tengok admin dia, Adik Fakar, geng. Korang boleh pergi tengok macam-macam sweatshirt, shirt yang menarik, geng. Saya tak tipu. Ini saya punya internet slow, eh. Cantik, geng. Jenama-jenama jahat macam-macam ada. Jadi korang jangan lupa like, share, subscribe video ni, okay? Boleh komen di bawah dan juga DM saya untuk saya teruskan konten-konten yang menarik ataupun challenge, prank selepas ini, okay? Komen. Jangan lupa. Bye. Assalamualaikum. Ho!